turun deh ya. Jadi kalau untuk pribadi saya lagi istirahat, anak maghrib, sholat, begitu keluar udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Padahal sebelum maghribnya masih ada, sebelum maghrib. Itu akhirnya ngecek CCTV atau gimana Pak? CCTV 30 detik. Jadi hanya kita cek dari CCTV 30 detik. Pelaku berapa orang Pak? Yang terlihat 2 orang. Naik satu motor Pak? Satu motor, motor Beat, list hijau. Ayahnya kenal nggak sih Pak sama kedua pelaku itu Pak? Nggak kenal Pak, kalau kenal mungkin udah. Saya sendiri yang iniin Pak. Nggak pernah lihat di sekitar nggak sini? Nggak pernah lihat. Tapi memang wilayah sini rawan dengan kemalingan motor? Rawan, tuh, ya? Dalam satu hari itu 2. Oh. Dari gang sebelah sana itu kejadiannya bersamaan. Pak, kalau motor yang hilang ini motor milik siapa Pak? Milik anak saya, Teguh Prasetyo Utomo. Emang biasa setiap hari diparkir di luar atau gimana? Di luar Pak. Motor apa Pak? Beat 2021. Udah lapor polisi Pak? Sudah. Respon dari polisian Pak? Respon dari polisi ya ini aja. Kita suruh balik lagi ya ternyata. Ini polisian, ini Adira. Apa ada keluhan Pak dari laporan kepolisian itu yang menyulitkan gitu, menyulitkan Bapak gitu Pak? Kalau untuk itu ya kita dalam satu hari 4 kali balik tuh nggak ada hasilnya di polsek. Jadi saya memutuskan stop. Stop. Tapi untuk cicilan motor sendiri tetap berbayar atau bagaimana Pak? Masih ada tagihan. Itu kenapa Pak? Karena masih berbayar, padahal kan motor udah hilang. Ya karena kita dari pihak Adira ini dia minta laporan kehilangannya, ya kita kan mau nggak mau kan ke kantor kepolisian dulu Pak. Oh gitu.